Dia tuh percintaannya emang semuanya sedih, soalnya dari cowok pertama sampai cowok terakhir tuh rata-rata diambil temennya semua. Iya bener. Selamat datang lagi di Ada Podcast. Ada Halda, ada semua. Ada Halda, ada podcast, ada Rafa. Kita akan mendatangkan siapa, Rafa? Rafa sedang nangis gara-gara tadi dia kelaparan siang-siang panas-panas. Aduh, di ibu kota ini emang sangat panas. Apabila Rafa sedang tadi mendatangkan apa? Lu jadi kemana-mana? Ya udah, maaf, kita sedang mendatangkan siapa, Rafa? Siapa? Ya, teman Anda yang tidak berwujud itu. Oh, bisa gak ngeliat? Ini dilihatnya harus telanjang. Ada podcast guys, bukannya ada podcast, ada Halda bukan. Ada Arafanya. Lu ini kan channel gua masa. Jadi itu saya sebenarnya ada kepikiran ingin mengambil lahan YouTube ini. Ada podcast energi. Ya, jadi kita pengen bahas apa nih di Ada Podcast episode 2. Kita udah memasuki episode 2 dan ini tuh sangatlah panjang perjalanan. Ada podcast kita. Dikit lagi Anda perseri. Oh my god. Kita mau bahas tentang Ramadan kita di rumah kita. Ya, emang di rumah kita sih. Ramadan kali ini kita apa tuh? Apa tuh? Bangunin sahur. Arafa, ayo bangun sahur. Arafa, ayo bangun sahur. Ramadan kita selama 20 hari ini guys. 20 hari? Di 20 hari ini aku, iya soalnya ini tayangnya kan gak tahu kapan. Ini ngasal-ngasal aja sebenarnya guys. Kita ngarang bebas. Ya karena editor kita gak bisa tuh kalau nyuruh edit-edit yang cepet gitu ya. Oh my god. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang Ramadan kita guys. Jadi kira-kira kita ngapain aja sih Ramadan, terus kayak kehebohan apa yang seru gitu di rumah kita. Ternyata tuh pas kita inget-inget gak ada. Kita hening rumahnya. Rumahnya benar-benar yang gak ada apa-apa guys. Makan aja tuh orang-orang kan makannya spesial Ramadan. Kita tuh gak ada. Biasanya kan orang ada kolok. Kalau kita adanya polisi. Kita langsung makan nasi. Oh my god. Oh my god. Jadi bulan Ramadan kita tuh karena dia juga schooling di rumah. Schooling ini daring. Daring tuh apa sih katanya? Daring. Dadar guling. Masih di Ada Podcast. Ada. Dan di Ramadan kali ini tuh aku kayak sayang banget sama Ariel. Kamu sayang gak sama? Kalau aku lagi sayang-sayangnya sama Taehyung sih. Oh ya, kamu kan lagi sayang-sayangnya sama yang gebetan kamu kan? Kamu gak usah klarifikasi juga lagi, aku lagi sayang-sayangnya, sayang-sayang enggak disayang ternyata. Oh my god. Ya kasihan guys, nih capernya sama orang, tapi orangnya capernya sama temennya dia. Sulit bagiku. Banyak-banyak post di story kan, foto selfie. Kagak ada yang reply. Oh my god. Ada podcast, ada banget. Energi. Gimana jadi perasaan kamu ketika kamu tuh kayak sayang sama orang, ternyata orang itu sayang sama temen kamu? Ya cukup nyelekit dikit sih. Kayak hurt gitu. Hurt apa? Hati-hati. Hurt. Oh hurt. Saya pikir dia yang paling dekat dengan saya, ternyata tidak. Ternyata masih ada teman saya. Tapi kamu pernah ceritain dia ke teman kamu gak? Little sih. Oh, kamu berarti ceritain cowok yang kamu suka itu ke teman kamu? Iya sih, tapi ada juga yang enggak sih. Terus akhirnya cowok itu pernah ketemu sama teman kamu? Berhubung itu temenan sih, udah kenal sih. Oh, kalian itu satu circle? Enggak sih. Beda circle tapi pernah main temenan? Pokoknya kenal sih, pasti kenal.
Oh, karena satu wilayah Depok lah ya. Terus habis itu pas kamu ceritain, terus si ceweknya tanggapannya gimana? Mendukung kah atau enggak, kayak jangan jalan sama dia? Ya gimana ya? Dia hanya mendengarkan aja. Gimana ya, gunanya temen tuh enggak ada emang. Gunanya temen itu emang buat mendengarkan. Gunanya sahabat itu buat memberikan saran yang baik. Gunanya adik untuk disuruh-suruh. Gunanya kakak untuk menyuruh-nyuruh. Itulah kodratnya. Enggak enak ya gunanya adik tuh. Gimana? Pilek. Maaf ya guys. Jadi terus kamu gimana? Pas pacar kamu, pas gebetan kamu ternyata sukanya sama teman kamu. Bercabik-cabik kak, atau hati kamu kayak hut-hut gak? Saya sih, pertama sih saya gak tahu kalau dia itu suka sama sahabat, gak sahabat sih, teman saya. Oh, kamu udah gak nganggep dia sahabat? Enggak, emang gak sahabatan. Oh, temenan aja? Iya. Temen deket apa temen jauh? Temen deket tengah-tengah, pengen deket sih. Jauh tapi pengennya ngedeket. Oh, terus habis itu? Pas saya lihat, kok ini kok judulnya Ramadan tapi kisahnya percintaan saya. Ini kenapa dia SW-nya lagi bersama perempuan? Kok kata saya tiba-tiba plot twist nih, kata gue, kok tiba-tiba ke dia. Ya saya sih nggak apa-apa, saya juga nggak ngarepin banget. Oh my god. Jadi cowoknya berarti ganteng apa jelek? Selera orang beda-beda. Kalau bilang jelek-jelek aja deh, jangan pakai alasan selera orang beda-beda. Ini sih biasa. Oh biasa aja, berarti jelek ya? Oh. Itu bercanda atau enggak? Bercanda dikit. Takutnya ntar dia nonton YouTube kita, ada podcast. Iya. Ada gebetan. Iya. Yeah. Tapi kamu udah gak ngarepin dia lagi, galau-galau dikit gak? Enggak sih, cuma agak terheran-heran aja. Dari tadinya biasa chatan, sekarang enggak ya. Ada podcast, enggak ada chatan. Dia tuh percintaannya emang semuanya sedih. Soalnya dari cowok pertama sampai cowok terakhir tuh rata-rata diambil temennya semua. Iya, iya bener deh. Kenapa ya? Kenapa sih? Jadi tuh cowok tuh deketin dia, ternyata enggak jadinya sama dia, jadinya. Tapi tuh pas dia ngedeketin enggak ada bahas tentang temen gua, herannya. Kan kalau pengen ngedeketin pasti dia ngomong ya, eh itu siapa dan namanya gitu kan. Iya. Nah ini tuh tiba-tiba. Oh ya, kenapa ya? Tapi makanya lu cowok itu jangan ajak ke teman-teman lu. Enggak pernah. Enggak pernah? Enggak pernah. Kok bisa ya? Atau jangan-jangan, oh jangan-jangan ya, misalnya cowok ini deketin lu, terus cowok ini tahu nih teman-teman lu siapa aja, terus dia nyari tahu lu ke teman-teman lu. Ya udah deh, gue gak mau berteman aja kali ya. Nah terus habis itu cowok ini kan cerita nih, eh halo gimana sih orangnya gitu, misalnya sama Putri teman lu. Eh Put, Alda tuh orangnya gimana sih Put? Terus kata Putri, oh Alda dia mah pemalas dan tidak rajin dan sedikit bodoh gitu-gitu kan. Dia pemalas dan tidak rajin apaan? Dia ngejelek-jelekin lu dah biar cowok ini tuh gak deket lagi sama lu. Eh bener aja tuh gak deket karena dia berhasil ngejelek-jelekin lu. Akhirnya dia sama si Putri ini cowoknya, ya kan? Balik lagi di Ada Podcast! Ada Podcast! Energy everyone! Jadi di bulan Ramadan ini emang banyak yang bikin sakit hati ya. Iya sih, apalagi kalau takjilnya. Bagi kalau takjilnya tuh cetan dari gebetan kita. Yang sekarang udah bukan gebetan kita. Sekarang kita mau kalian bertanya, kita menjawab. Halda menjawab, Arafa bertanya. Ibu Halda, saya ingin bertanya dong. Apa tuh kakakku? Ketika kita bersedekah dan yang sedekahnya dari uang utama, apakah itu boleh? Tentu tidak kakakku. Anda harus melunaskan utang Anda dulu sebelum rentenir datang ke rumah Anda. Oke, siap ibu. Jadi kita tidak usah sedekah menurut ibu. Jadi gitu udah. Jadi gebetannya namanya siapa? Namanya Everyone. Oh, gue tahu namanya siapa. Agus bukan? Agus. Ma'il ya, Ma'il. Gebetannya dia ada namanya Ma'il. Ma'il. Dia Ma'il itu bapaknya tukang nasi goreng. Jadi dia kalau ada nasi sisa dia sering dibawain guys. Gue tahu bapaknya Ma'il. Ya gue juga suka beli nasi goreng sih cuy. Bapaknya Ma'il enak banget di dekat Juanda tuh.
Sumpah, padahal gue dulu kayak suka banget gue sama Mail, tahu? Kata gue mending lu sama Mail aja. Iya sih, gue juga. Kayaknya kata gue, soalnya dia juga punya cabang pecel lele sih, gue ya cabang pecel lele. Jadi tuh lu nggak akan laparan gitu guys, benar-benar kayak lu tuh nggak bakalan tuh makan Hello Panda, nggak akan. Hello Panda sih lebih mahal. Lebih mahal. Oke sih. Terus untuk Mail jangan sia-siakan hatiku. Dah, lu kalau lebaran mau beli baju atau enggak? Ya saya sih cukup pakai baju lama aja, asalkan THR-nya banyak ya. Oh iya guys, nanti jadi aku pengen bikin vlog buat lebaran. Nih ya, ini buat lebaran. Ini kali ini Halda enggak dapat tiket. Dapatnya 10 JT. Bener? Iya enggak? Enggak. Di kalau enggak 10 JT ada podcast gue ilangin ya. Jadi kita mau lihat soalnya banyak dari teman-teman yang kayak ada request sama Alda dapat duit berapa. Jadi nanti kita bakalan lihat. Soalnya nanti bukan milih amplop lagi guys. Nanti, nanti ada rahasia. Bukan milih ini ya. Tunggu sesaat lagi di lebaran tahun ini. Tahun ini. Jadi itu pembelajaran yang bisa diambil tadi dari kita karena apa? Depok. Tadi kita ngomongin apa sih? Dan kita nanti bahas lagi yang lainnya di ada podcast, ada podcast, ada Halda. Enggak. Ini nih enggak jelas ini. Ya. 1 2 3 ganti aja, bukan ada podcast. Ada podcast selamat tinggal subhanallah, tabarakallah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.